Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Magetan menggelar operasi justisi di sejumlah kawasan di Jalan Kota Magetan. Namun, berbeda dari biasanya, operasi kali ini pun justru menjaring pengendara yang taat lalu lintas dan protokol kesehatan. Pengendara yang terjaring pun mengaku senang karena bisa mendapatkan sekantung cabai gratis, terlebih di saat harga cabai masih terbilang mahal. Siapa tadi, Pak? Dikasih cabai. Kenapa dikasih cabai? Soalnya tertib pakai masker sama ini. Tertib berlalu lintas. Ya. Senang nggak, Mbak? Iya, senang. Soalnya ini lagi mahal ya cabai ya? Iya. Petugas pun juga membagikan masker bagi pengendara yang kendaraannya tidak mengenakan masker. Sosialisasi ini juga dilakukan agar setiap orang mematuhi protokol kesehatan. Sementara pembagian cabai sebagai bentuk pemberdayaan petani karena cabai tersebut dibeli langsung dari petani di desa dan dibagikan di perkotaan. Ini siapa aja kriterianya seperti apa, Bandar? Khususnya yang ibu-ibu yang tertib dalam mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menggunakan tertib dalam berlalu lintas.